Kita akan membuat gelang simple seperti ini. Caranya kita potong talinya sepanjang untuk yang melilit 100 cm dan untuk palangnya 80 cm seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih jarak ya, 10 cm, sekitar 10 cm dari ujung sini ke sini. Selanjutnya kita kasih simpul dasar seperti ini. Jadi setiap kerajinan makrame itu kebanyakan pakai simpul dasar. Nah, setelah seperti ini sekitar 10 cm ke sini ya. Selanjutnya kita buat lilitan. Buat simpul dasar sampai ke bawah ya. Seperti ini. Kita membuatnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sebenarnya bisa disesuaikan dengan lingkar tangan ya. Tapi nanti kita buat dengan pengatur panjang pendek. Ini bisa menggunakan sisa-sisa tali supaya bisa bermanfaat ya. Biasanya kalau anak SD suka ini, ibu-ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Selanjutnya kita potong bagian ini, lalu kita bakar untuk merapikan. Kita simpan di sisi seperti ini, yang satunya juga kita bakar dan kita simpan ke sisinya ya, di rekatkan ke bagian sisi. Setelah menjadi seperti ini, lalu kita potong yang sebelah sini. Kita potong, lalu kita rekatkan juga, kita bakar ya. Nah, kita bakar dan kita rekatkan. Ini selanjutnya yang sebelah sini kita potong juga. Dan kita bakar.
seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita tekuk jadi dua untuk membuat pengatur panjang pendeknya ya. Seperti ini. Kita samakan dulu. Selanjutnya kita ambil tali lagi dan kita buat simpul dasar lagi sebanyak 3 atau 2 ya. Kita pakai 3. 1 tapi terserah mau 2 atau 3 sama saja sih. Saya akan pakai 2 aja ya karena talinya pendek ini. Kita lihat dulu. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita potong, rapikan. Kita rapikan dan kita bakar lagi. Seperti ini, ke sisi biar kalau dipakai tidak mengganggu ke tangan ya. Biar enggak ganjal. Nah, selanjutnya yang ujung sini kita buat simpul. Seperti ini aja sebagai penahan. Nah, kalau punya manik-manik yang besar bisa kita kasih manik-manik. Terus kita bakar membentuk bulatan seperti ini. Kita lakukan yang sisi ini juga. Kita potong, kita bakar, lalu kita bentuk seperti bulatan seperti ini. Ketika kita akan memakainya, kita bisa tarik seperti ini dengan pengatur ini ya, tarik, jadi bisa menyesuaikan panjang pendeknya. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada pengaturnya gini, kita bisa panjangkan, kita bisa pendekkan ya. Nah, selesai. Jangan lupa subscribe supaya bisa terus menonton video-video terbaru dari Farhan Scrafts.